Hi guys, welcome back to Ben Gaming Channel. Hey, ya dan kali ini gue bakal nge-review gameplay atau ngasih tutorial cara gameplay bon-bon yang baik dan benar ya. Pertama, persona kalian udah lihat ya. Kalau gue pribadi sih, gue lebih milih pakai teleport ya, karena bon-bon ini bisa apa ya, bisa ngekill survivor yang di balik tembok atau di balik palet lah pakai bom gitu loh. Jadi nggak perlu pakai bling, nggak perlu pakai piper. Ya sekiranya kira-kira aja sih sebenarnya, feeling aja. Oke, kita langsung lihat aja gimana gameplay bon-bon gua. Seperti biasa, kalau misalkan awal game tuh harus tahu ya spawn survivor pertama tuh di mana. Pasti di sini tuh, sekitar sini tuh selalu ada gitu loh kalau di Roadshow tuh. Nah, kan loncat ya. Tuh ada jejak kakinya tuh. Siapa nih? Cowboy, anjir lah, dia lama. Nah, di sini kita lempar supaya buat ngejebak si cowboynya aja. Kita lewat pinggir. Kena kan bomnya dia. Kena bom ya, tuh lumayan kan. Seperempat lumayan, nanti kalau dia kena bom sekali lagi kan mati dia. Nah, cara untuk melempar bomnya gue kasih tahu nih. Jadi kalau pakai bom-bom tuh, cara ngelempar bomnya tuh satu lempar ke arah si survivornya dan satu kali lagi arahin ke si survivor pas lagi belok gitu loh. Tahu nggak sih? Maksudnya jadi gini, kan si pas gue lempar bom tuh si survivor pasti nggak bakal diem di garis merahnya kan. Tahu dia juga kalau bakal kena bom. Nah, jadi bom kedua ini fungsinya untuk apa ya, untuk mengarahkan ke si survivornya. Jadi ngerti nggak? Susah gue jelasinnya, bingung. Jadi gimana ya, satu lemparan itu 2 detik kan bom tuh. Nah, pas 2 detik tuh kita tuh nyamperin ke si garis merahnya tuh, garis bomnya. Nah, habis apa ya, habis nyamperin garis merahnya, kita tuh langsung lempar bom lagi tapi sambil ngarahin ke survivornya supaya si bomnya tuh bisa langsung meledak gitu loh. Jadi si survivor pun gak bakal sempet untuk menghindar. Nah, gitu maksud gue tuh. Nah, kalau untuk bon-bon ya, menurut gue bon-bon ini tipenya tipe hunter camping ya. Maksudnya ya emang udah didesain buat nge-camp si bon-bon nih, kayak sister ya kan. Nah, kayak gitu kan, ngerti gak sih? Jadi lempar satu kali, nah lempar keduanya kita arahin ke survivor. Duh kan, langsung meledak kan. Aduh anjir, dikasih burung. Kalau gak dikasih burung mati tuh terus si mercenary-nya. Nah, kalau udah kayak gitu kan udah ngerti. Nah, cara ngarahin bomnya gimana bang? Cara ngarahin bomnya, kalian jangan, nggak usah ngarahin si tubuh si apa ya, tubuh si bonbon ya, kalian cukup ngarahin kameranya. Jadi misalkan survivor ada di kanan, misalkan tubuh si bonbonnya masih ngarah ke depan tapi kameranya ngarah ke kanan, si survivor bakal kena, tetap bakal kena. Nah, lihat ya tuh, jadi bomnya ini ngarahnya sesuai arah kamera kita, bukan sesuai arah badan si bonbon ya. Nah, sekarang kita kejar sirnya dulu ya. Nah, lempar aja. Set, meledak. Anjir, gak kena. Lempar sekali, lempar kedua kalinya meledak. Boom, tuh. Gitu bro, jadi main si bon-bon tuh apa ya, seru aja gitu loh. Nah, lempar sekali, lempar, meledak. Tuh kan. Bagus loh. Jadi gimana ya, lempar sekali, nah lemparan keduanya baru diarahin ke si survivornya. Nah, bentar. Di sini si chipper sisa 2 lagi ya, dan 2-2 chippernya goyang semua, jadi gua bakal kejar aja langsung. Nah, kalau misalkan kalian ada di posisi kayak gini, chipper udah sisa 1, mending kalian kejar yang lagi di coding dulu ya. Jangan camping terus, soalnya percuma di camping juga nanti bangun lagi yang jauh. Mending ngejar yang lagi di coding dulu. Jangan best dong. Oh, dia nyangkut. Kena kau. Mati kau.
Oke, kita basement dulu. Lumayan, mungkin ada basement di sini. Ini udah kan loh kayaknya, ini yang di atas. Jadi kita simpan bom yang 40 detik di sini. Lempar, lempar. Oke, cukup dia aja. Buat nakut-nakutin doang. Nah, oi, di sini sihirnya malah jadi coding nih. Boom. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai bom-bom tuh, jangan terpatok sama bomnya ya. Jadi kalian kalau misalkan udah dalam jarak jangkauan hit, mending pakai hit aja, nggak usah nunggu bom. Kecuali kalau misalkan kalian emang si darah survivornya itu udah 1/4 misalkan ya. Jadi ya 1/4 sekali kena bom gitu, udah pernah sekali kena bom. Nah, nggak apa-apa, kita lempar-lemparin dulu bom, baru langsung hit. Nah, itu nggak apa-apa. Nah, di sini mercenary kayaknya nih. Oh, palet, ada palet lewat pinggir aja lah, biar cepet. Takutnya nanti keburu dibuka, anjir. Oh, ini ada nih. Ini mercenary-nya nih. Nah, lempar. Boom. Duh, kan kebakar. Jadi gitu, bro. Jadi lempar sekali, lempar kedua kalinya, arahin gitu kan. Langsung meledak nantinya. Oke, lupa gua di situ ada palet. Ah, yang cantresnya kabur ya. Oke, gak apa-apa ya. Mending kita menang, bro. Oke. Gitu ya, guys. Oke, mungkin sekian dulu aja video untuk gameplay Bonbon ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe jika kalian suka. And see you the next video. Bye.